Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin al-Karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Nashkurullah azza wa jalla bi ni'amihi tatimmus salihat an waffaqana bi misli hadha al-ijtima' at-tayyib wa huwa al-majlis ath-thani في قراءة الأربع في قراءة الورقات الإمام الحرمين الجويني. Semoga Allah Azza wa Jalla merezekikan kepada kita kefahaman yang baik di dalam kita memahami kitab Al-Waraqat, dan semoga para sahabat akan mendalami ilmu usul fiqh secara khusus dengan baik, begitu juga dengan ilmu-ilmu lain yang merupakan ilmu-ilmu penting dalam agama Islam kita. Allahumma amin. Baik, hari ini majlis yang kedua dalam pembacaan kitab Al-Waraqat. Pada majlis yang pertama sebelum ini, kita sudah pun berkenalan secara kasar tentang ilmu usul fiqh, ilmu yang bicara tentang tiga perkara. Apa dia dalil, macam mana cara nak guna dalil, siapa yang berhak guna dalil. Dan kita telah bincang panjang terhadap apakah kepentingan ilmu usul fiqh di dalam istinbat ataupun di dalam mengeluarkan hukum hakam daripada nas-nas syarak, baik daripada Al-Quran, daripada hadis dan juga daripada dalil-dalil yang lain. Hari ini insya-Allah kita akan mula masuk ke dalam kitab Al-Waraqat karangan Imamul Haramain, dan alhamdulillah kita telah pun mula menghafaz, dan bagus hafaz sebelum kita mula menghuraikan. Jadi bila kita dah hafaz, dah ingat, bila kita tengok, kita akan nampak lebih baik insya-Allah. Dan kita akan berterusan begini caranya sehinggalah kita khatam kitab ini dengan huraian berserta hafazan, semuanya sudah berada di dada masing-masing. Jadi kita akan hafaz di dalam majlis, tak perlu susah-susah hafal di rumah. Siapa hafal di rumah itu bonus lah . Kalau tak hafal ke rumah, datang je, ulang sama-sama sampai dia teringat secara paksa . Terpaksa ingat sebab dah main tiap hari, jadi mulut dia akan tukar mat kami jadi sama. Macam orang Cik Yasin lah . Macam orang Cik Yasin di Malaysia . Okey. Atas rasa keberkatan, moga-moga Allah Ta'ala menjadikan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang soleh kerana kita mempunyai hubung kait dengan para ulama' yang sambung-nyambung sehingga sampai kepada pengarang. Atas rasa itu, saya akan membacakan sanad kitab Waraqat ini yang saya telah pelajari kitab ini dari mula sampai habis menerusi pembacaan kitab Ghayatul Ma'mul, yang mana kitab Ghayatul Ma'mul karangan Al-Imam Shihabuddin Ar-Ramli. Kitab ini merupakan, kata Fadilatul Syekh Said bin Shaltut, kitab terbaik di dalam menghuraikan matan Waraqat Imamil Haramain. Jadi menerusi pembacaan kitab Ghayatul Ma'mul lah saya secara tak langsung mempelajari matan ini. Walaupun kami bukan sekadar baca matan, baca sekali dengan syarah, tapi alhamdulillah sekali lah. Cuma bila baca begitu, ada juga beberapa khilaf pada matan. Ada matan yang di dalam sebagai nuskah, ada di dalam syarah Imam Ar-Ramli tak ada. Jadi secara begitulah . Tapi secara jumlahnya, secara kasarnya, saya alhamdulillah telah mendengar matan Waraqat dari mula sampai habis melalui Fadilatul Syaikh Sayyid bin Shaltut Asy-Syafi'i walhamdulillahi rabbil alamin. Aqul wa ana faqir al-faqir khairun nizam ibnu Mat Husain ibni Yusuf al-Malizi. حدثنا شيخنا الأصولي الفقيه العلامة سيدي ومولاي سيد ابن جمال ابن توفيق ابن عبد الحليم ابن محمد شلتوت الشافعي مذهبا الأشعري عقيدة الشاذلي طريقة الحسني نسبا المعروف لدى طلاب العلم بالشيخ سيد شلتوت وهو من كبار أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية حفظه الله تعالى ورعاه. Ijazatan an syaikhina wa syaikh syuyukhina al-allama al-usuli al-faqih mufti diyari al-misriyah Nuruddin Ali ibn Jum'ah ibn Muhammad al-Syafi'i mazhaban al-Ash'ari aqidatan al-Syazuli tariqatan. Saya belajar usul fiqh melalui kitab Ghayatul Ma'mul melalui Fadilatul Syekh Said bin Shaltut. Fadilatul Syekh Said mempelajari ilmu usul fiqh melalui pelbagai kitab, antaranya Nihati Sul, antaranya Tashnifil Masami' dan juga pelbagai kitab usul fiqh yang lain menerusi guru beliau dan juga guru kami iaitu Fadilatul Syekh Ali Jum'ah hafizahullah wa azza wa jal. Manakala Syekh Ali Jum'ah pula
meriwayatkan kitab Al-Waraqat ini, Anil Allama Al-Muhaddis As-Sufi Al-Faqih Al-Syeikh Muhammad Zaki Din Ibn Ibrahim Al-Syazuli Tariqatan Al-Husayni Nasaban Wa akhbarana Syekhuna Sayyid Shaltul Anna Syekh Muhammad Zaki Din Qamat Bihi Adawatul Iftah An Mufti Diyaril Misriyah Al-Syeikh Hasanain Ibn Makhluf Al-Adawi. Kalau perasan, sanad ni sanad yang sama menyambung di antara ulama ke ulama yang mereka ini terlibat di dalam fatwa. Syekh Said sampai sekarang masih ahli tenaga fatwa di Darul Iftah. Syekh Ali Jumah dulu pernah jadi mufti Darul Iftah. Beliau meriakkan daripada guru beliau yang walaupun tidak bekerja di Iftah tetapi memiliki adawatul Iftah, orang yang mempunyai kelayakan untuk memberikan fatwa, kerana Syekh Muhammad Zaki, Syekh Muhammad Zakiuddin Ibrahim ini antara para ulama yang mendapat syahadah al-alimiyah, iaitu Al-Azhar mengiktiraf bahawa beliau seorang alim, alim dalam banyak bidang. Syekh Muhammad Zaki Din Ibrahim pula meriwayatkan kitab ini daripada mufti Mesir satu ketika dahulu, iaitu Syekh Hasanain bin Makhluf Al-Adawi an mufti Diyaril Misriyah Syekh Abdul Rahman ibni Mahmud ibni Ahmad Al-Asyuti anil Allama Al-Muhaqqiq Al-Usul Al-Faqih Syekh Ali ibni Abdul Haq Al-Kusi ani Syekh Muhammad ibni Ahmad Ibn Abdul Qadir As-Simbawi Al-Maliki Al-Ma'ruf Bil-Amir Al-Kabir An Shaykhihi Al-Allamah Nuruddin Ali Ibn Ahmad As-Sa'id Al-Adawi Al-Maliki Wa Qad Lazamahu Al-Amir Al-Kabir Ma Yafuqu 20 Sana. Al-Imam Al-Amir Al-Kabir membelajar ilmu daripada Syekh Ali bin Ahmad As-Sa'idi lebih 20 tahun, lamanya. Lepas tu menuntut ilmu perlu bertulu zaman. Kita 4 tahun tak jadi alim. Al-Amirul Kabir belajar 20 tahun. Bukan 20 tahun, lebih daripada 20 tahun. An Syamsi Muhammad Ibni Ahmad Ibni Sa'id Al-Hanafi Al-Makki Al-Ma'ruf Kawalidihi Bi'aqilah Anil Faqih Al-Mufti Shihabuddin Ahmad Ibni Muhammad Al-Banna Al-Dumyati Anil Faqih Abil Dhiya Nuruddin Ali Ibni Ali Al-Shabramallisi. Syekh Ali Shabramallisi ini antara orang yang terkenal dalam mazhab Syafi'i kita. Anil faqih Syafi'i Nuruddin Ali ibn Yahya Az-Ziyadi an Shihabuddin Ahmad ibn Hamzah Ar-Ramli, pengarang kitab Ghayatul Ma'mul yang saya belajar melalui Fadilatul Syekh Said bin Shaltut. An Syekhul Islam Zakaria ibn Muhammad Al-Ansari, Syekhul Islam Zakaria dalam mazhab Syafi'i disebut Syekhul Islam, beliau adalah Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Qala akhbarani biha Hafizul As Abul Fadl Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari. Wa Syaikh Al-Musnid Muhammad Ibn Abdullah Al-Rashidi qala akhbarana biha Syaikh Abul Faraj Abdul Rahman Ibn Ahmad Al-Ghazi qala akhbarana biha Syaikh Sadruddin Al-Ansari As-Sukkari qala akhbarana biha Jaddi Fakhruddin Abdullah Ibn Abdul Rahman As-Sukkari An Abil Qasim Arab Shah Al-Hakim Binahawand Qala akhbarana biha Jamalul Islam Abu Muhammad Abdul Jabbar Ibn Muhammad Al-Bayhaqi Izna Ani Shaykh Al-Imam Al-Alim Al-Allama Imam Al-Haramain Abil Ma'ali Abdul Malik Ibni Abi Muhammad Abdullah Ibn Yusuf Al-Juwayni Rahimahullahu Ta'ala Wa Anil Jami' Ilayhim Jami'an Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dengan sanad yang telah menyambung tadi sampai kepada pengarang, Al-Imam Al-Haramain mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulakan kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan ini adalah merupakan adat resam para ulama kita dalam menghasilkan kitab untuk mengingatkan mereka bahawa segala yang mereka lakukan hanya kerana Allah Azza wa Jal. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat mula-mula turun pun minta supaya kita ingat nama Allah ni penting, barakah nama Allah ni penting. Jadi pengarang pun menghasilkan kitab dengan memulakan dengan kata beliau Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah
yang maha pemurah lagi maha penyayang. Maksud dia, saya tulis buku ini dengan barakah nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Panjang isu bismillah ni. Kalau buka kitab yang lebih tinggi, panjang. Mungkin memakan masa 3-4 muhadarah nak habis bismillah saja. Dia akan bincang bab tu, apa kaitan dia, ta'aluk dia dengan apa, kalimah ismun tu asal daripada kalimah apa, sumu ataupun daripada daripada kalimah sumu atau daripada kalimah wasm. Kemudian dia akan bincang pula adakah al-ismu tu sama dengan ain. Banyak perbahasan. Ar-Rahman Ar-Rahim juga bincang. Kalimah Allah apa maksudnya, apa asalnya. Yang tu mungkin sesuai pada kitab-kitab yang lebih tinggi. Tapi secara kasarnya, mengapa para ulama memulakan kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim? Pertama, kerana mereka mengikut resam Al-Quranul Karim, cara Al-Quran. Allah Ta'ala apabila memerintahkan Sayyidina Jibril, apabila turun wahyu, di akhir hayat bagi Nabi, Al-Quran mula disusun berdasarkan tertib surah. Kerana ayat Al-Quran turun tak ikut surah. Mula-mula turun surah Al-Alaq. Ayat kedua turun surah Al-Muzammil. Surah Al-Alaq tak habis lagi. Kemudian sikit keluar, turun lagi, akhirnya selepas selesai disusun Al-Quran dengan perintah Allah, mulalah surah yang mula-mula dalam tulisan Al-Quran, dalam kitab suci Al-Quran, secara susunannya dengan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi atas itulah dimulakan kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim, ditambah lagi dengan hadis Nabi SAW, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Semua urusan yang penting tetapi tidak didulukan, tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka urusan itu terputus. Maksud terputus maknanya ada anggotanya terputus, maknanya kurang barakah. Maknanya kalau penuh, penuh, ilmu pun dapat, barakah pun dapat. Tapi kalau kurang dengan sebab tak sebut Bismillahirrahmanirrahim, sama ada secara tulisan atau secara lafaz. Sebab ada juga kitab tak ada bismillah, buka Sahih Bukhari tak ada Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi para ulama mengatakan tidak mustahil Imam Al-Bukhari sebelum tulis mengucapkan bismillah. Bahkan Imam Bukhari lagi dahsyat, bukan takat baca bismillah eh? Setiap kali beliau nak tulis hadis, beliau akan mandi terlebih dahulu dan akan sembahyang sunat 2 rakaat terlebih dahulu sebelum menulis kitab hadis yang disaring daripada 600,000 hadis, dipilih dalam masa 16 tahun dengan penuh teliti, kumpul hadis dapat 600,000. Kemudian dalam tempoh 16 tahun saring, akhirnya terlahirlah Sahih Bukhari yang merupakan saringan paling sahih daripada 600,000 hadis yang dihasilnya dalam tempoh 16 tahun. Kata Imam Bukhari, setiap kali saya nak tulis, saya akan solat 2 rakaat terlebih dahulu dan saya akan mandi terlebih dahulu demi memuliakan sabdaan Nabi alaihi salatu wasalam. Tengok sebab mulianya mereka kepada baginda Nabi, cintanya mereka kepada Nabi, begitu tertibnya mereka kepada Nabi, akhirnya Allah kekalkan. Kerana siapa sayang Nabi, disayang Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ittiba'un Nabi tidak akan jadi kalau tanpa hubbun Nabi. Maka dengan sebab itu para ulama kita dahulu, kitab mereka berkat. Sebab apa? Sebab ini perkara-perkara yang tak dapat dibuktikan dengan fakta ini, iaitu keberkatan. Jadi ada kitab tak ada tulis bismillah, tapi kita sangka para ulama kita akan sebut bismillahirrahmanirrahim masa nak tulis. Adapun Imam Nurhamain, beliau tulis terus bismillah sebagai catatan kita supaya kita nampak. Jadi semua benda yang penting tidak didahulukan dengan bismillah, terputus, maknanya kurang barakahnya. Kemudian disebut dalam matan ini, qala syaikhul imamul alimul allama imamul haramain abul maali abdul malik ibnu abi muhammad abdillah ibni yusuf al-juwaini rahimahullahu ta'ala. Kalau adik-adik semua perasan, saya jadikan kalam qala syaikh itu dalam kurungan. Sebab apa? Sebab di dalam manuskrip ditulis benda ni, tapi beza-bezalah, berlaku kesilapan dalam menulis nama imam al-haramain. Jadi saya compare manuskrip tangan yang usia dia 200-300 tahun lepas, kita susun balik biar betul. Jadi sebenarnya ini adalah daripada bukan Imamul Haramain, tetapi daripada para ulama yang salin kitab ni. Bila salin kitab, mereka akan puji Imamul Haramain. Jadi mereka sebut qala syaikhul imamul alimul allamah.
Sebab secara adat mustahil Imamul Harimi sebut qala syekh au ana oh man ana al-alim al-allamah man ana imamul haramain abul maali. Pelik je, takkanlah begitu kan. Jadi siapa yang tulis ni? Anak-anak murid, generasi-generasi yang lepas selepas Imam Al-Haramain. Sebab itu bila kita rujuk dalam kitab-kitab syarah Matan Warakat, Bismillahirrahmanirrahim yang mula-mula itu, itu memang kalam Imam Al-Haramain. Adapun qala syaikhul imamul alimul allama Imamul Haramain sampai rahimahullahu ta'ala, itu merupakan tambahan daripada penulis manuskrip. Orang yang catat kitab, dia tulis. Sebab zaman dulu tak ada macam kita eh. Kita nak beli kitab pergi maktabah dah ada. Orang zaman dulu bila Imam Al-Haramain hasilkan satu kitab, sama ada Imam Al-Haramain kata, ha, masing-masing buat kertas kosong. Bawa pensel, buat pen, buat kertas kosong. Ha, uktub bismillahirrahmanirrahim. Pakai-pakai kitab bismillahirrahmanirrahim. Ha, hadhihi waraqat. Hadhihi waraqat. Jadi pakat sulis. Itu satu cara. Kadang-kadang mereka kata, syekh boleh pinjam kitab tak? Syekh tafadhal. Mereka pun salim. Ataupun syekh sendiri minta pada satu orang, zaman dulu dia ada macam kita hari ni yang kerja di mesin putus state lah. Tapi orang zaman dulu kerja dia sebagai nasikh. Jadi syekh kata, wahai fulan bin fulan, saya minta kamu tolong buat fotokopi kitab ni dengan tulisan kamu, buat 10 nuskah. Dia pun buat. Berapa bayaran syekh? Bayaran dia, saya bagi kamu tanah segelung, dua gelung contoh, bayaran emas sekian-sekian-sekian. Jadi kerja dia, sebagai kerja, dia pun catat kitab sampai habis. Siap satu buku, ambil kertas lain buat lagi, sampai siap dua buku dah, tiga nusrah. Ikutlah berapa permintaan. Jadi begitu kitab dulu terhasil. Dengan sebab itu kadang-kadang bila mereka tulis, kadang-kadang tertidur, kadang-kadang mungkin tersilap. Bila kita buat comparison, kita buat perbandingan antara manuskrip-manuskrip, baru kita dapat yang absahnya insyaAllah. Jadi siapa yang tulis qala syaikh ni? Ah, mereka ni, bukan Imam Al-Haramain. Sebab ucapan ni dia ada unsur apa, membanggakan. Dan biasanya para ulama' tidak begitu. Siapa yang banggakan para ulama'? Anak-anak murid. Adapun para ulama' tak, anaman. Siapa saya? Saya orang biasa. Ha, begitu eh. Tapi para murid kenal siapa gurunya, lalu ditulis kata-kata pujian. Berkata syekh yang merupakan seorang imam, yang merupakan alim besar, yang merupakan imam bagi dua tanah haram. Siapa beliau? Bapa Abdul Maali. Siapa beliau? Namanya Abdul Malik bin siapa? Bin Abi Muhammad. Abi Muhammad ni gelaran. Siapa nama Abi Muhammad? Abdullah. Abdullah bin siapa? Bin Yusuf Al-Juwaini rahimahullahu ta'ala. Okay, selesai yang tu. Hazihi waraqatun. Kelas kita malam ni tak lama eh. Kelas kita hari ni sampai 9.45 saya kena berhenti lah. Atas nasihat doktor lah. Sama ada doktor yang betul-betul ataupun doktor yang punya pengalaman eh. Kau tidak boleh mati cepat eh. Biasalah orang tua, dia akan tidur awal eh. Orang muda tak apa tidur lewat, orang tua tidur awal. Kalau orang tua tidur lewat, dia mati cepat. Siapa nak baca kitab ni? Kau nak khatam ke kau nak aku mati cepat? Dua benda tu eh. Jadi untuk hari ni sebab kelas kita lewat, pukul 10 saya kena di pemaringan dah eh. Pukul 10 saya dah kena di pemaringan. Jadi hari ni kita sebab tadi saya ada kelas, kelas dalam pukul 9 baru habis. Jadi kita start dalam pukul 9 lebih-lebih sampai 9.45. Untuk satu hari tu ha, kita hentam sejam setengah eh. Jadi hari ni kita baca takat yang dapat. Qala syaikh Imam Al-Haramain Al-Juwaini, hadhihi waraqatun. Ini adalah waraqat. Waraqat jamak kepada waraqah. Waraqatun, waraqatani, waraqatun. Boleh juga diterjemahkan ataupun dijamakkan dengan awraqun. Boleh juga. Cuma bezanya kalau sebut waraqat banyak juga, tiga juga ke atas, tapi taklah banyak sangat. Dia panggil jam'u killah. Sikitlah, taklah sampai kitab waraqat asalnya dalam manuskrip tak sesebar ini. Dalam 2-3 helai je. Sebab orang dulu kitabnya tak ada perenggan-perenggan. Dia akan tulis kecil-kecilnya. Jadi dalam 4-5 lembar siap dah satu kitab. Jadi kalau kita buat begitu, sahabat nak dobit di mana? Sebab itu kita luaskan sikit. Jadi nampak macam tebal. Padahal kalau dalam manuskrip tulisan tangan dulu 4-5 muka surat je. Okey. Sebab itu sebut ini adalah helayan-helayan kertas yang sikit sangat. 7 kertas, 4 kertas, 5 kertas, sikit sangat. Supaya apa?
Kalau sikit takkan tak hafal. Kan? Ni kalau ini adalah kertas yang tebal-tebal. Tak apalah, terima kasihlah. Baca ajalah. Itu pun alhamdulillah kalau terbaca. Nak hafal, ya Rab, benda sahih. Tapi bila sebut ini adalah ilahian kertas yang taklah banyak sangat, sikit je. Waraqan. Kalau guna kalimah awraq, dia menjadi jam'u kasrah. Ha, banyak. 20 muka surat, 30 muka surat, 50. Itu pun jamak juga, tapi banyak. Tapi kalau jam'u kilah ni sikit je. Ini adalah ilahian-ilahian kertas yang sedikit. Daripada kalimah inilah akhirnya kitab ni dikenali sebagai al-waraqat. Sebab asal dia dalam mukadimah Imam Rahim sebut apa? Hadihi waraqatun tashtamilu ala ma'rifati usulin min usulil fiqhi. Ini adalah helayan-helayan kertas yang sedikit, yang mana helayan-helayan kertas ini tashtamil. Tashtamil maza? Tashtamil hadihil waraqat ala ma'rifati usul. Jadi helayan kertas yang sedikit ini mengandungi pengetahuan terhadap fusul. Jamak kepada fasl. Kita boleh terjemahkan secara mudah ni tajuk-tajuk kecil, tajuk-tajuk kecil. Okey. Hadhihi waraqat tashtamilu ala ma'rifati fusul. Kalau kita lebih tinggi sikit dia akan bincang mal farqu bainal bab wa bainal fasl wa bainal mas'alah. Dia akan bincang apa makna bab lughatan wasilahan, apa maksud fas lughatan wasilahan, apa beza bab dengan fas, kemudian adakah bab ini dia merupakan terjemah bagi makna atau terjemah bagi lafaz. Itu kita tinggalkan sebentar, kita baca pada tangkat ataupun pada peringkat yang seterusnya. Kalau ada usia, ada umur, tak mati cepat, kita akan bertemu pada tahun depan dalam kitab yang lebih tinggi sikit. Dari situ kita akan main. Kita akan baca dalam 2 tahun contoh. Kita main sampai khatam kitab ni dengan perbahasan yang agak detail. Taklah detail sangat, takat saya mampulah. Jadi untuk kali ini kita baca, kita faham matan waraqat tu sendiri tanpa kita perlu menyentuh perbahasan yang terlalu detail. Sebab ini adalah kitab waraqat. Kalau syarahnya pula tak jadi macam syarhul waraqat, detail sangat, maka tak sesuai. Daripada hari ini seramai alam, minggu depan jadi sesedikit alam. Okey. Alam adalah selain daripada Allah dan juga sifatnya. Selain daripada Allah dan sifat, semuanya dinamakan sebagai alam. Fanahnu minal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadhihi waraqatun tashtamil. Mengandungi ma'rifah ala ma'rifatin, pengetahuan tentang fasal-fasal, iaitu tajuk-tajuk kecil, tajuk-tajuk utama daripada usulul fiqhi. Maksudnya daripada ilmu usulul fiqhi. Okey? Okey, sudah disentuh kalimah usul al-fiqh. Ulama kita dahulu bila mereka menghasilkan kitab, manhaj mereka, walau kitab seringkas mana pun, tetap manhajnya adalah asal bila kita dah sebut, kita kena main juga, kena sentuh juga. Jadi oleh kerana sudah disentuh tentang kalimah usul al-fiqhi, apakah maksud usulul fiqhi? Apakah maksud usulul fiqh? Usul dari segi bahasa apa maknanya? Fiqh dari segi bahasa apa nama dia? Setelah kita tahu, apa pula makna usul al-fiqh? Jadi kerana itulah Imam Al-Haramain sebut وَذَلِكَ أَيْ لَفْزُ أُسُولِ الْفِقْهِ وَذَلِكَ أَيْ وَذَلِكَ اللَّفْزُ وَهُوَ لَفْزُ أُسُولِ الْفِقْهِ. Itu, apa dia itu tu? Lafaz usul fiqh yang saya baru sebut tadi, kata Imam Romain. Kitab ini, helayan-helayan kertas ini mengandungi pengetahuan terhadap tajuk-tajuk yang membicarakan tentang usul al-fiqh. Apakah dia maksud kalimah usul fiqh ni? Lalu kata Imam Haramain, kalimah usul fiqh ini merupakan lafaz yang muallaf, yang tercantum. Okey? Tercantum hasil daripada juz'ain mufradain, daripada dua pecahan yang kedua-dua pecahan itu adalah bersifat mufrad. Usul satu, al-fiqh dua. Jadi ada dua pecahan. Setiap satu pecahan itu adalah
mufrad. Usul mufrad, ha, al-fiqh juga adalah mufrad. Sebab itu disebut wa zalika lafzun muallafun min juz'aini mufradain ahaduhuma. Salah satu daripada dua juzuk tersebut adalah usulu. Dari segi nahu kita boleh baca ya, usulun. Jadi ahaduhuma jadi mubtada, usulun jadi khabar. Boleh juga kita baca dengan usulu, iaitu atas dasar hikayat. Sebab bunyinya bukan usulun al-fiqhu, bunyinya usulu al-fiqhi, usulul fiqhi. Jadi ahaduhuma usulu wal akharu al-fiqhi, atas dasar menghikayatkan bunyi kalimah yang kita sebut tadi. Tapi dari segi nahwu boleh, ahaduhuma usulun wal akharul fiqhu, boleh. Bahkan di sebahagian nuskah mata waraqah disebut ahaduhuma al usulu wal akharu al fiqhu. Ini cuma adalah beberapa perbezaan dalam mereka menyalin matan al waraqat. Okey, salah satunya kalimah usul, salah satu yang keduanya adalah kalimah al fiqhi. Soalan, Imamul Haramain sebut kalimah usul fiqh terbahagi kepada dua pecahan, dua kalimah. Kalimah pertama usul, kalimah kedua al-fiqh. Cuma kata Imam Al-Haramain, kedua-dua kalimah ini adalah mufrad. Mufrad, usul mufrad, al-fiqh juga mufrad. Soalan yang saya nak timbulkan, usul tu mufrad ke musanna ke jamak? Maksudnya Imam Al-Haramain sudah tersilap di sini. Walaupun beliau orang alim, beliau silap. Contoh eh, takkan nahu semacam tu pun tak erti. Betul tak? Jadi ini menunjukkan ulama tidak maksum. Sebab tu kita bila baca kitab, kalau salah kena sebut. Betul tak? Okey, jadi bila kita jumpa salah pada ulama, kita kena sebut ulama silap. Betul tak? Boleh timur gitu? Tak berani eh? Kenapa tak berani? Sebab kita sedar diri. Alamak, takkan Imam Al-Haramain tulis kitab tinggi-tinggi? Ini kitab kecil yang beliau tulis. Kesian ke kita? Kalau tak kesian ke kita, tak terhasil kitab ni. Sebab bukan tahap beliau nak hasilkan kitab sekendah ini. Sebab tu beliau ada kitab yang besar-besar. Beliau ada kitab Al-Burhan dan Usul Fiqh. Sampai bila kita baca pun tak faham. Para ulama' yang boleh baca kitab ni. Beliau ada kitab Ghiyasul Umam. Agak-agaklah Imam Haramain tak tahu ke beza mufrad musanna jamak. Kita yang pun sampai Al-Azhar ni pun. Izzai yani kaif. Kaif hazal alim la hawla wa la quwwata la yastati'u farid bainal mufrad wal musannan. Dia imam dia dah. Dia mesti Imam Al-Haramain dah. Hazal laysa Imam Al-Haramain. Dia imam musalla bas. Mungkin eh? Itu kalau kita ada satu perangai, iaitu buruk perangai. Pandang para ulama tak terfikir, ish, nanti dulu, kita siapa, dia siapa. Tapi zahir salah ni. Manhaj yang diajar oleh Fadilatul Syekh Said bin Shatut, yang beliau ambil daripada Fadilatul Syekh Ali Jumaah, antara manhaj yang menarik, bila kita baca kitab, kita kena ada daya kritik. Hai, ni salah ni. Kita kena cari salah. Tapi selepas kita jumpa salah tu, contohnya ni, macam mana kata ahaduhuma usul wal akharul fiqhi, kedua-duanya mufrad? Fiqah tak apalah, bolehlah kan. Bahkan fiqah ada ke jamak pun satu hal juga tu kan. Tak apalah, yang penting dia lafaz mufrad. Tapi usul tu, jadi kita sudah jumpa satu kesilapan. Manhaj kita dalam belajar ni, kita kena ada daya kritik. Tapi antara manhaj yang kita belajar juga daripada guru kita, bila dah jumpa kritik, cari sini jawapan. Kamu cari kritikan, bukan alhamdulillah saya buktikan Imam Haramain, minta maaf lah bab ni mutakati. Tak, bukan itu sikap kita untuk cari kritikan. Lepas kita jumpa kritikan, tugas kita yang kedua, apa jawapan ya? Takkan Imam Haramain ni pun tak tahu? Mesti tahu. Tapi kenapa dia sebut ni? Mencari kembali jawapan untuk mengatakan akhirnya Imam Haramain betul. Tapi apa jawapan dia? Itu tugas kita. Okey, itu tugas kita. Okey. Sebab ada orang dia asal salah je para ulama. Alim apa? Ini tak reti. Belajar-belajar ajrumiyah lah, tiap rakaat. Kerana dia ada kata, ah ni ulama ni silap, ulama ni silap. Dia terlupa. Bagus dia kritik tu. Dia kata yang ni berlaku kesilapan. Tapi dia tertinggal satu lagi, iaitu apa jawapannya?
Lepas tu bila kita baca kitab-kitab ulama silam, fala'allahu, fala'al, moga-moga beliau inginkan kaza wa kaza. Kita cari yang betulnya. Sebab apa? I'malul kalam awla min ihmalihi. Menjadikan satu ucapan itu boleh terpakai, itu lagi bagus daripada kita kata ucapan ini tak terpakai. Sebab tugas kita bukan cari salah orang dan membiarkan kesalahan itu berlalu. Tetapi tugas kita memastikan ucapan seseorang itu zahirnya salah. Okey, ada tak jawapan yang menunjukkan bahawa ucapan dia betul? Jadi ini sikap yang diajar oleh para ulama silam yang disambung sampai kepada kita. Bila dirujuk kitab-kitab yang huraikan matan ini, tak ada seorang pun ulama kata ma'lish, ma'ziratan, akhta'a imamul haramain. Tak ada satu pun kata begitu. Kerana apa? Kerana kalimah mufrad di sini bukan mufrad musanna jamak lawannya. Tapi mufrad di sini lawannya adalah murakkab. Istilah dalam ilmu mantiq. Kita biasa dua kalimah mufrad, terfikir musanna jamak. Lawan mufrad musanna jamak. Rupanya mufrad di sini adalah bermaksud mufrad yang lawannya murakkab. Imam Haramain tak bincang isu mufrad musanna jamak di sini. Beliau nak bagi tahu lafaz usul adalah mufrad bukan murakkab. Lafaz al-fiqh mufrad bukan murakkab. Okey? Jadi alhamdulillah adik-adik pun belajar ilmu mantik kan? Jadi dah sampai kot pada mufrad dengan murakkab. Sampai dah? Sampai dah? Belum sampai lagi. Kalau belum sampai, supaya saya tidaklah maknanya menyebabkan Ustaz Syukri yang mengajar mantik kecewa. Sebab kalau saya dah terang sekarang, beliau terang nanti, kami dah tahu dah. Jadi beliau kecewa. Kita tangguhkan apakah maksud mufrad murakkab ni pada pertemuan yang akan datang. Moga-moga sahabat-sahabat belajar dulu mufrad dengan murakkab dengan kelas mantik Ustaz Syukri. Tapi kalau minggu depan beliau tak sampai juga, saya jalan dululah. Saya jalan dulu. Itu semua adalah alasan untuk berhenti awal sebenarnya. Sebab tinggal lagi 7 minit untuk saya sampai di pembaringan. Wallahu ta'ala a'la wa'adam. Kita tangguhkan majlis kita dengan persoalan menarik ini. Apa dia mufrad, apa dia murakkab? Bismillah, kita akan bertemu pada hari apa? Hari? Hari Khamis malam Jumaat. Hari itu kita akan bantai sejam setengah. Jangan takut. Mungkin sahabat tension. Apa ni baca sampai setengah jam? Saya tengok muka semua sedih. Zohir je gembira. Hati tu saya tahu sedih. Walaupun rasanya tidak begitu. Semua seronok. Kan boleh kalau 5 minit je baca buku kan? Okey. Yang penting kita dapat setakat mana yang direzekikan Allah. InsyaAllah dan tempoh setahun kita akan khatamkan kitab ini. Baik, kita tangguhkan majlis kita. Majlis kedua kita dengan kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga majlis ini menjadi kebanggaan Sayyidina Nabi alaihi salatu wasallam. Moga dengan kita berselawat kepada Nabi, naik darjat kita, disayangi Allah, disayangi Nabi, disayangi para malaikat. Mereka mendoakan kita, lalu bangkitlah kita daripada kejahilan kepada mengenal Allah Subhanahu taala dan juga nabinya Allah ma'ani. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhlukatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullam zakaraka dhakiruna wa ghafala an zikrihi al-ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala أسعدي مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة أسعدي مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم وزد على الحبيب وزد وبارك على الحبيب النبي وعلى آله. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihat,
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.